Oke, nih kiriman dari unit lo, pesan dari app-nya ya. Oh, bungkusannya rapi ya. Kalau kita lihat nih, dari selotipnya aja kelihatan niat ya. Sama sisi. Oh, dari pinggir-pinggirnya, dia benar-benar rapi kirimnya. Terus labelnya juga ya. Labelnya dia kirim, nggak mencang-mencong, dia tempel. Ini sampingnya, bawahnya gini. Mari kita buka. Ini punya apa ya? Ini kalau kita buka, oh, ini isinya ada formulir pengembalian ya. Ini udah langsung dia tulis pakai nama. Oke, nama kita, terus ada alamat, ada barang yang sudah dibeli, terus kalau mau dibalikin, ini bisa langsung dibalikin. Oh, dan apa-apa aja yang dia butuhin untuk bisa dibalikin. Ini cara-cara pengembalian produknya. Cara mengembalikannya juga bisa langsung di store-nya. Ini kebijakannya. Nah, apa yang saya beli? Produk Uniqlo yang paling murah. Nggak usah yang mahal, karena baru ngetes doang ya. Ini masker. Sudah. Nah, ini masker Airism. Ini satu biji 39. Oh, sale. Jadi 39.000. Enggak tahu dari harga asli berapa kayak. Ntar deh nih buka. Ini yang warna abu-abu. Yang warna putih. Kita tes yang warna abu-abu kali ya. Di dalamnya enggak ya, dalamnya ini benar-benar kemasan dari sononya, ini dari kayak kertas ya, ini tempat buat nobeknya, ini buat labelnya kalau lagi digantung di toko ya, label lagi gantungannya. Coba kita lihat ini dari harga berapa. Wih, ini aja buatan Cina distributor. Coba kita tengok harganya berapa. Dari 149 mengakunya jadi 39 sebagai bentuk kepedulian Uniqlo terhadap ya pandemi ceritanya. Isinya ada 3 pack ya, ada 3 masker. Wih, telah menguji kualitas kembali dan konfirmasi kualitas masker ini tidak berkurang setelah 3 tahun dari tanggal produksi dan masih aman dikenakan. Coba kita tes. Ini beli yang ukuran paling gede ya, L. Ada yang M, ada yang S. Saya beli yang paling rendah. Kita bukanya pakai gunting biar jangan barbar. Bahannya yang warna abu-abu ya. Oh, ini bahannya lembut ya. Ini kayaknya bahan sisa-sisa dari jaketnya mereka. Ini ada logonya ya, Airism. Ini di luar atau di dalam ya? Luar atau dalam sih sama aja sih ininya. Tapi sih seharusnya yang Airism-nya di dalam ya. Ini di dalam.
Dia nggak ada ininya nih, nggak ada kawat-kawatnya, biasanya kan ada kawatnya ya. Bahannya lu ini lemes, karetnya juga ya lumayan ngeper, walaupun nggak terlalu ngeper. Ada sedikit rada kaku-kakunya, cuman nggak terlalu kaku. Ya ini kayak bahan dalemannya jaket mereka, jadi kayak ada sisa baru dipakai di ini. Ini kayak ada beberapa lapis ya. Coba kita tes. Jadi ini walaupun nggak pakai kawat, sepertinya dia tidak turun ya, cukup bagus. Kemudian di posisi dagunya dia juga sampai ke bawah dagu, jadi pas buat saya. Jadi for your info, kepala saya itu lebih besar daripada kepala orang normal rata-rata lain. Tapi dengan pesan yang ukuran L ini bisa menutupi seluruh pipi dan muka sampai ke bawah bagian mata, which is I prefer. Buat nafas juga normal, tidak sesak